Waduh, akhirnya balik lagi ke studio gue, studio The Snkrs guys. Sudah siap, kita akan ngebahas sepatu lagi. Kali ini sesuai dengan banyak banget permintaan kalian, gue akan ngebahas sebuah brand lokal. Sebelumnya, welcome back to The Snkrs. Aduh, nah ini dia sepatunya. Gue udah pegang sebuah box di sini, full black box ya. Gue tuh sukanya kenapa, kalau misalnya gue ngeliat produk-produk sneakers lokal tuh ya yang lumayan niat ya, ada satu daya saing tersendiri dari produk-produk lokal untuk bisa menyaingi, untuk bisa kompetitif dengan brand-brand luar. Jadi pada umumnya boxnya tuh niat-niat banget guys, dan ini udah satu gue pegang di sini ya. Lihat, ada tulisannya harumkan Indonesia ya. Nah, ini ada dua logo, dan nggak cuma dapat sepatunya ya, di paketnya itu gue juga mendapatkan. Nah, ini dia, ini Axe deodoran body spray ya. Jadi body spray Axe limited edition. Dan sebenarnya ini kolaborasi antara Axe dengan siapa sih? Kita buka aja box sepatunya, oke? Okay? Iya, nih dibuka saudara-saudara, ada tulisan kartunya, Dear Adit, we are cordially inviting you Saturday July 14th. Ya, udah lewat, sayang banget. Teman-teman mungkin tanpa panjang lebar lagi udah lihat ya logo-logonya yang ada di sini. Gua mau ambil sepatunya, guys. Ini dia sepatunya. Wow. Ini adalah kolaborasi antara Axe, Nah Project, dan Makna Kreatif. Waduh, gila guys. Pertama kalinya gue sepatu keluaran lokal, sepatu brand lokal Indonesia itu bahannya translucent. Gokil juga nih ya si Nah Project bikin sepatunya kayak gini. Kita bahas aja sepatunya tanpa panjang lebar lagi. Gimana? Nah guys, ini thank you banget sebelumnya untuk Nah Project, untuk Makna udah ngirimin gue sepatu ini ya. Gue langsung describe aja. Bahan sepatunya, all upper is a translucent upper ya, dengan tali 100% cotton seperti ini ya. Ini lumayan tipis ya bagian lidahnya, tapi di sini ada kayak lapisan suede-nya. Ini kayak tujuannya supaya kaki kita nggak lecet, karena ini biasanya suka agak tajam ya bagian sini kalau kena kulit, tapi mereka udah melapisi ya dengan kayak semacam nubuck suede gitu. Ya, dan sini ada bantalannya juga, ada bantalannya. Tangnya ada logo harumkan Indonesia. Ini kayaknya untuk merayakan upcoming hari kemerdekaan ya, perayaan kemerdekaan. Ada di sini logonya ya. Oke, so ini full translucent. Teman-teman bisa lihat jari gue di sini ya. Jadi saran gue kalau pakai sepatu ini, teman-teman bisa main-mainin warnanya dengan menggunakan kaos kaki dengan warna yang berbeda-beda ya. Tapi kalau gue seperti biasa, pasti kaos kakinya kalau nggak warna putih, warna hitam aja. Di bagian insole-nya ada tulisannya Axe ya. Ada tulisan Nah harumkan Indonesia ada juga di sini, dan di bagian heel guard-nya ini tulisan Axe dan Nah Project, karena mainly sepatu ini dikolaborasikan antara Axe dan Nah Project. Siluetnya masih ngambil dari siluetnya Nah Project yang yes ya. Kalau nggak salah ini ada branding stripe di sini, teman-teman bisa melihat, karena warna atau bahan translucent itu beda. Midsole, outsole masih pakai yang Nah yang yes seperti biasa gitu guys. Outsole seperti ini, it's a fully translucent upper ya. So untuk retail price-nya bisa teman-teman lihat di bawah seperti yang gue tulis di bawah ini ya. Dan gue nggak tahu sekarang apakah sepatu ini masih ada atau enggak ya, masih bisa didapetin atau enggak. Kebetulan sepatu ini ada dua warna, ada yang hitam, ada yang putih seperti ini. Pemilih yang mana, gue sih jelas-jelas milih yang translucent seperti ini ya. Dan thank God gue dikirimin yang ini, karena gue akan kasih ke kalian gimana fitnya ya. Fitnya sendiri untuk sepatu ini tentu size sebagaimana Nah Project lainnya. Oke, dan jangan terlalu ketat karena kaki kalian akan aneh banget, dan jangan terlalu longgar karena akan terlihat loose. Congratulations Nah Project atas kolaborasi bersama Axe. Semoga nanti bisa ngeluarin produk-produk kece lainnya ya. Untuk info lebih lanjutnya, teman-teman bisa langsung kunjungin aja Instagramnya Nah Project atau website-nya seperti yang gue tulis di bawah ini ya, mengenai sepatu ini. Oke, guys, dan itu aja yang bisa gue bahas dari sepatu Axe X Nah Project ini. Menurut kalian bagaimana, tinggalin aja komen di bawah ya, sesuai dengan apapun yang kalian pikirkan. Gue pengen tahu pendapat kalian mengenai sepatu ini ya guys ya. Harus di-cop atau enggak, apakah ini suatu eksekusi yang tepat dari Nah Project atau enggak, tinggalin semua aja di bawah ya guys. Dan gitu aja, gue Anugrah Aditya. Jangan lupa follow Instagram gue @AdityalogyTV for daily fit, dan sampai ketemu di episode review selanjutnya dari The Snkrs. Bye guys.